Untuk yang kali ini saya ingin membicarakan tentang batu emerald, yaitu jamrut. Yang episode yang saya pernah lakukan adalah mendeteksi jamrut yang dilapis atau yang tempelan. Nah, berikut saya ingin meluruskan sesuatu. Ya, meluruskan sesuatu maksudnya gini. Saya punya emerald kok sintetik ya? Padahal saya dapat dari bahan loh. Dari bahan tuh maksudnya masih bahan yang belum digosok ya. Dari bahan yang belum digosok. Ini kebetulan sih di buku saya ditulisnya masih yang emerald yang natural gitu. Nah, cuma ini kenapa ya? Saya dapatnya dari bahan loh. Dari bahan itu belum digosok. Kenapa saya dibilang sintetik? Nah, saya ingin meluruskan sesuatu bahwa emerald, sintetik emerald itu banyak yang masih belum digosok dengan kristal yang utuh dan kristalnya hampir mirip dengan yang emerald natural karena membentuk heksagonal, yaitu segi 6. Yang sintetik bisa dilihat di sini, itu kebetulan saya punya analis sedang menganalisa sintetik emerald yang masih bahan, masih berbentuk bahan. Nah, ini yang bentuk bahannya yang seperti ini. Ada lagi bentuk bahannya yang membentuk heksagonal. Coba disorot. Nah, ini adalah sintetik emerald yang berbentuknya masih batuan yang rough itu dalam arti belum digosok, masih mentah dan membentuk heksagonal seperti yang ada di natural emerald. Jadi bagi masyarakat di luar sana, apabila mendapatkan emerald dan masih bahan, berhati-hatilah bahwa emerald yang masih bahan aja juga ada yang sintetik. Jadi lebih telitilah sebelum membeli, mau batuan yang sudah digosok, yang sudah difaset, ataupun batuan yang masih mentah, itu juga harus diperhatikan karena banyak sekali batuan sintetik itu masih yang berbentuk rough. Jadi supaya tidak salah dalam membeli. Oke, demikianlah tips dari saya. Semoga ini bisa membantu. Saksikan di episode-episode saya yang selanjutnya. Salam, sampai jumpa.